Ya, kembali di pertandingan kali ini. Kelas E Putri mempertemukan antara pesilat asal Kamboja Kun Vanita dan pesilat asal Indonesia Nia Larasati. Ya, kembali seperti jatuhan sah untuk pesilat sudut merah. Tambah perlawanan 9-0, keunggulan dimiliki oleh pesilat sudut merah Nia Larasati dari Indonesia. Sangat luar biasa. Kembali dapat dengan mudah dijatuhkan. Dan poin jatuhan sah diberikan oleh wasit untuk pesilat sudut merah. Ya, terlihat sepertinya pelatih dari sudut biru diberikan kartu kuning sebagai peringatan untuk tidak mengekspresikannya secara berlebihan dukungan terhadap atletnya. Dan kembali jatuhan sah untuk sudut merah. Skor sementara 20-1. Ya, tendangan yang sangat luar biasa dan jelas ditulis oleh ketiga juri untuk sudut merah. Ya, waktu habis. Babak pertama selesai. Skor sementara 24 untuk Indonesia Nia Larasati sudut merah dan skor 1 untuk Kun Vanita dari Kamboja sudut biru. Nah, mulai babak kedua. Thank you.
pertahanan yang sangat kuat diperlihatkan oleh pesilat Sudut Merah. Skor sementara 2 melawan 33, keunggulan masih dimiliki oleh pesilat Sudut Merah, Nia Larasati dari Indonesia. Wow, luar biasa. Nah, kita saksikan babak ketiga dimulai. Skor sementara 36-2 dan jatuhan sah kembali sepertinya untuk Sudut Merah. Ya, luar biasa. Dengan lurus kaki kiri dari Sudut Merah. Ya, wasit memerintahkan kepada kedua pesilat kembali ke sudutnya masing-masing. Sepertinya akan mengambil sebuah keputusan. Ya, dilanjutkan kembali pertandingan. 30 detik terakhir. Dan kembali dapat dijatuhkan dengan mudah silat asal Kamboja ini oleh silat asal Indonesia. Skor menjadi 46-10. Thank you.
Dan babak ketiga selesai. Keputusan pemenang pada partai ini akan dimenangkan oleh pesilat yang menempati zona merah. Mia Larasati dari Indonesia yang memastikan dirinya melaju ke babak final.